Daniel Chip and Dollar and Major Elijah Animal Super, welcome to Israel. We, the fighter pilots of the Israeli Air Force. Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan pada Senin 4 Januari 2021 bahwa dia ingin negara itu membeli skuadron ketiga pesawat tempur siluman F-35 dari Amerika Serikat. Dan dia berharap kesepakatan dapat dicapai sebelum jabatan Presiden Donald Trump berakhir pada 20 Januari 2021 ini. Tanpa ragu, kami perlu memperluas jajaran F-35. Saat ini, kami memiliki 2 skuadron. Saya rasa kami akan menambahnya. Itulah yang saya minta dari Amerika, ujar Menteri Pertahanan Benny Gantz kepada YNET TV. Israel telah melakukan pembicaraan dengan Washington tentang bagaimana mempertahankan keuntungan militernya setelah pemerintahan Trump menyetujui kemungkinan penjualan F-35 ke Uni Emirat Arab tahun lalu. Pesawat itu sebelumnya hanya tersedia untuk Israel di wilayah tersebut. Saya akan membeli skuadron F-35 lain dan kemudian memeriksa apa yang harus dilakukan setelahnya. Terus memperluas pengadaan F-35. Gantz melanjutkan. Gantz tidak merinci jumlah F-35 dalam skuadron baru yang diusulkan. Pejabat pertahanan mengatakan 2 skuadron yang sudah dipesan Israel terdiri dari 50 pesawat. Pemerintahan koalisi Gantz dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berantakan bulan lalu dan memicu pemungutan suara pada 23 Maret. Kedua pria tersebut tetap di pos mereka sampai pemerintahan baru dibentuk setelah pemungutan suara. Gantz berharap Israel dapat menyelesaikan kesepakatan pengadaan pertahanan dengan Amerika Serikat sebelum jabatan Trump berakhir. Saya harap, saya pikir, anggaran pertahanan perlu ditangani dengan benar untuk diamankan. Ini semacam polis asuransi aktif, tutur dia. F-35 dibuat oleh Lockheed Martin Corp dan F-15 Boeing CO. Oke bro, mungkin hanya sedikit informasi ini yang saat ini bisa Mimin sampaikan. Sekali lagi, Mimin hanya mau mengingatkan kepada segenap orang-orang yang hobi rebahan ya bro, untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena itu sangat berarti bagi kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke bro, saya pamit undur diri. Salam Tempur.